Lima beranak tidak sempat makan tengah hari selepas kediaman mereka musnah dalam kebakaran dalam kejadian di Kampung Bukit Nau, Mukim Padang Matsirat, Langkawi. Dalam kejadian satu setengah tengah hari itu, tiada kecederaan dilaporkan. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Langkawi, Yaakob Hassan berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan 1.33 tengah hari dan jentera pertama tiba di lokasi 10 minit kemudian. Katanya api dapat dikawal kira-kira 12 minit sebelum pihaknya menamatkan operasi pada 2.40 petang.